E dan A, pelaku perampokan spesialis minimarket, gagal beraksi dan jadi bulan-bulanan warga. Sementara satu rekannya berinisial D berhasil kabur. Peristiwa itu terjadi di Jalan Gas Alam Cimanggis, Kota Depok, Selasa malam. Keduanya babak belur di amuk massa usai dikepung warga. Bermula ketika pelaku gagal beraksi sehingga membuat penjaga minimarket berteriak minta tolong dan membuat warga berdatangan. Pelaku lalu kabur berpencar. Ada yang bersembunyi di atap rumah sampai atapnya jebol. Saksi mengatakan saat diamankan, pelaku kedapatan membawa senjata tajam berupa samurai untuk melukai korbannya. Dari informasi, minimarket tersebut awalnya mau tutup, namun pintu rolling tidak tertutup rapat sehingga pelaku berhasil masuk. Usai diamankan polisi, kedua pelaku dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka yang cukup serius di sekujur tubuhnya. Ini begal di Indomaret, Gas Alam. Tersangka sudah tertangkap satu orang. Indikasi pelaku 3 orang, dalam pencarian 2 orang memasuki area kuburan. Teman-teman KJMD kalau monitor, tolong ada bantuan, terima kasih. Ada pelatnya tadi, Pak? Ini pelatnya. Nggak tahu benar atau enggak tuh. Ini nomor plat sementara nih. Nah itu satu lagi tuh barang buktinya. Oh nggak ada platnya. Pelaku sedang diamuk massa. Demikian, terima kasih Lombok Pati. Pada kawan-kawan demikian kirian Polresnya, terima kasih.